Yang saya kira sudah tahu, saya yang ingatkan saja. Saya beri prolog dulu. Prolog pertama, pemilu itu ada gunanya ya, ya. Substansinya apa? Satu, sarana kedaulatan rakyat. Pemilu diadakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Bagi orang yang itu telahnya sudah tahu Pak, ya iya cuma kan saya sering lupa Pak, yang dimaksud nomor satu ini tujuan jangka panjang. Kalau jangka pendek kayaknya nggak kerasa. Kalau jangka panjang, coba dunia internasional sekarang bisa dirasakan. Saya kono kono presidennya nggak ganti-ganti itu kan di negara kono-kono ya kan. Kemudian kaya kono presiden jelo-jelo ganti. Ini menunjukkan yang satu terlalu lama nggak ganti, yang satu jelo-jelo ganti. Ini sama-sama tidak baik. Kecuali kerajaan, kalau kerajaan yang dipilih itu Perdana Menteri kan. Nah, tapi bicara dari sisi negara, kadang kita ingatnya kan dalam waktu pendek, tapi begitu sudah ngobrol sendiri, cerita sejarah, kan kelihatan kan Indonesia itu merdeka 77 tahun. 77 tahun belum dulu Pak. Kemudian ada kerajaan Mataram berapa tahun, kerajaan Demak 45 tahun, kerajaan Majapahit juga 300-an tahun. Ternyata kerajaan-kerajaan dulu itu ada umurnya. Nah, tentu sebagai orang yang sekarang sedang duduk di pemerintahan dengan segala tingkatan, itu kepinginkan supaya besoknya Indonesia orang-orang iya orang-orang deker, wah. Ini maksudnya itu loh. Nah, apakah bisa begitu? Ya bisa, tergantung peran masing-masing pada saat orang itu duduk pada posisinya saat masing-masing. Contohnya sekarang, besok kita lancar, 5 tahun berikutnya lancar. Jadi setiap kelancaran itu bagian dari legasi kita bekerja. Ya mudah-mudahan 5 tahun lagi lancar dan sebagainya. Dalam dunia kemodernan seperti ini sebenarnya agak terjaga, kecuali kalau kondisinya berbeda secara mencolok, itu baru beda. Kemudian yang kedua, sarana kontrol publik, sarana dalam mendorong akuntabilitas dan kontrol publik dan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kelamaan kan dari sisi personel ya bos, gitu Pak. Kalau toh bagus sekalipun, kan tetap harus ada masukan. Masukan paling bagus ya pilih pemilu seperti operasi rapat Pak ya. Karena pemegang kekuasaan operasi adalah rapat anggota. Jadi pemilu itu banyak rapat anggota ya, 5 tahun ya Pak. Jadi setiap 5 tahun memberi mandat baru, besok begini dong Pak, jangan kayak kemarin. Besok dia sudah bagus tapi ditambahi begini ya, kira-kira begini. Kemudian yang ketiga, fungsinya apa? Nah ini tadi sampaikan oleh Mas Yasum tadi, fungsinya pemilu apa? Ada aktornya, aktornya itu penyelenggara pemilu, pemilih, peserta, calon dan pasangan calon. Termasuk kita yang mau nyalon juga boleh pada saatnya, harus berani kalau memang jalurnya politik. Sekarang ini negara kita membuka politik seluas-luasnya, sehingga siapa saja pilih apa, maksudnya pilih apa itu bukan pilih partai, pilih mau jadi politik juga boleh, enggak juga boleh. Setelah politik mau politik A juga boleh, B juga boleh, bebas. Kemudian sistem pilihan, tadi sudah disebut sistem pilihan yang terbaru, termasuk sistem pilihan yang masih berbasis pada nama. Kalau kan nama gambar ya, gambar nama partai, kalau itu pilot, masing-masing ada kelebihan. Orang mau tahan, Pak dulu pilih gambar lebih bagus. Ya kemudian
bisa saja sekarang mengatakan pilih orang lebih bagus. Ternyata masing-masing sama kekurangannya, pilih gambar yang lebih bagus, pilih nama yang lebih bagus, atau dibalik sama-sama tidak bagus, ada yang kurang bagusnya juga ada. Kekurang bagusan pilih nama atau orang adalah seolah-olah tidak ada ideologi. Ini bakal yang tersebutnya besok banget. Jadi ideologi partai apa sih? Bukan jelas semua. Kadang-kadang ada yang punya apa? Umur tergantung sih. Coba siapa sih? Jadi tengge. Yang dipilih ya sih, kita tidak. Ini menunjukkan tidak ada ideologi, Pak. Kalau dulu kan keluar, ini jadi dulu ya Pak, kira-kira begitu. Kemudian manajemen pelaksanaan hari ini termasuk bagian KPU adalah manajemen utama. Kemudian penegakan hukum ada pengawasannya, bahkan ada bawaslunya. Saya dengar bawaslu malah sudah merekrut ya panas tingkat kecamatan, saya pikir sudah sosialisasi itu sudah direkrut, saya sudah laporin sih. Kemudian yang keempat, fungsi pemilihan umum adalah sebagai sarana membangun legitimasi. Jadi kalau dipilih lagi kan sah, masa mengangkat cewek sebenarnya. Kemudian sarana penguatan dan sirkulasi dari cara teknologi. Apa maksudnya? Sebenarnya penting. Yaitu supaya yang menjadi pimpinan itu terus bergerak dari bawah. Mudah jadi lurah, misalnya kan? Mudah jadi dewan, mudah jadi wakil bupati, mudah jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi MC. Bergerak secara sosok. Tidak bangkotan terus semua ya. Itu baik. Kemudian sarana penyediaan perwakilan supaya masyarakat semua itu diwakili di tempat pemerintahnya masing-masing. Kabupaten ada perwakilan, yaitu DPRD di provinsi, di Jakarta, bahkan selaku daerah pun ada perwakilan namanya DPRD. Adanya sarana-sarana pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini, Bapak Ibu, Ibu Mesti, itu kalau arti yang paling tepat itu adalah orang mengikuti sebagai anggota partai politik. Itu pendidikan politik nomor satu. Pendidikan politik nomor satu adalah masyarakat jadi anggota politik. Nomor berikutnya, ya mengikuti sistem adanya pilihan. Yang lebih benar lagi, mendengarkan ceramah. Jadi dengan ceramah juga bagian dengan lebih kan? Iya, tapi tidak terlalu kerasa. Tapi coba kalau Bapak langsung jadi anggota, langsung mandi berdirinya secara politik. Itu namanya pendidikan politik. Selanjutnya, nah,